Berikut adalah tutorial update data jurnal, yaitu ISSN dan status akreditasi. Kami himbau untuk Bapak Ibu agar mengupdate data tersebut agar informasi di website atau aplikasi selalu terbarukan. Pertama, login di website dewi.relawanjurnal.id. Ketikkan email dan password. Kemudian klik DOI Prefix. Kemudian klik List Journal. Lalu klik Edit di sebelah kanan tiap-tiap nama jurnal. Ketikkan format ISSN dengan benar, maksimal 9 karakter. Jangan lupa dipisah menggunakan tanda strip atau minus. ISBN boleh dikosongkan. Dan pilih status akreditasinya. Terakhir, klik save atau simpan. Apabila belum mendapatkan prefix DOI-nya, maka Bapak Ibu perlu menunggu sampai prefix DOI dan proses aktivasi DOI dilakukan. Demikian tutorial update data jurnal ISSN dan status akreditasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Berbagi, giatkan publikasi.